kucing. Perawat kucing ni dia long term ni, long term. Jaga masa hayat yang panjang. Ada satu-satu pakej tu dia lifetime tu. Rujukan percuma. Kan? Online, by call, video call, kan? WhatsApp, by chat-chat, kan? Lepas tu kalau kata dapat berjumpa, dapat jumpa. Tengok yang mana sempat kan. Ibarat macam private coaching yang saya buat ni, ibarat macam saya ni bekerja dengan tuan-tuan. Yang tu lah kan. Tuan-tuan lantik saya. Dia ada pakej-pakej dia. Setakat ni saya baru buka 4 pakej. Sejak saya share. Saya buka, baru buka 4 pakej. Sebenarnya Microsoft Project ni luas. Luas. Saya pun tak tahu tak mana. Apa-apa. Sekejap. Kita tengok lihat. Contoh. Projek JKR. Hilang pula. Ada contoh yang JKR ni, projek JKR. Projek JKR, JKR, JKR. Allah Akbar. Sekarang kita buka WhatsApp ni. Masih letak lah. Tak orang tahu. Executive summary. Ini kita tahu juga lah. Executive summary. Khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu, saya buka. Saya buka WhatsApp. Ada lah. Nah, hopefully ni lah, semua dapat lah. Ada tak siapa-siapa yang tak dapat ni? Ni manual ni. Menu ni kita bagi percuma lah. 465 page. Nah, dapat lah. Projek 2019 ni. Oh, dah miss. Berbagai-bagai kaedah dah tunjuk dalam ni. Macam nak buat manual hands on lah. Ada siapa yang tak dapat? Ada siapa yang dapat? Say why. Say why. Ada siapa yang dapat? Tak dapat. Oh, tak dapat. Dapat nanti you tanya tengok. You tanya tengok. You tanya tengok. Ni lah. Admin lah. Tanya. Nanti tanya lah. Yang mana yang tak dapat ni. Kena rujuk admin lah. Kena rujuk admin. Tentang. Rujuk admin ni.
sekejap tu. Allah Akbar. Hilang lah. Masya Allah. Tak apa, tak apa. Nanti saya tunjuk lah. Nanti lepas rehat nanti lah. Aduh. Sebenarnya saya letak dalam file ni. Baik. Kita continue tadi ya. Toko merah tu. Nampak tak? This task has over allocated resource. Right click for option. Right click for option ni dia akan tiga ambang advance lah. Kan? Advance ni selalunya kita akan suggest masuk personal coaching kan. So far ni kursus ni saya buat ni lah, buat untuk basic dengan intermediate lah kan. Tak tahu lagi lah perancangan kemudian-kemudian tu macam mana kan. Ada jugalah ada bincang dengan admin untuk buat buat advance kan. Tapi advance memang tak boleh 2 hari lah, mungkin makan masa lah, mungkin dia makan masa 3-4 hari tau. Kena ambil 3-4 kali. Maksudnya 3-4 kali tau. Nak kupas tau. Banyak benda lah. Kan. Selalunya kita akan tumpu kepada JKR lah. Kan. JKR. So far okay. Macam kepada yang mana-mana pihak yang dapat tu lah. Menu damis tu, kalau ada apa-apa persoalan tentang dalam tu, boleh bertanya dengan saya lah. Boleh bertanya. Okay, baik. Seterusnya, masukkan kolom kos. Bagi melihat berapa kos yang diperuntukkan bagi setiap resource. Work, material, kos ataupun flat rate lah. Kos tersebut akan membuat pengiraan jumlah semua yang perlu diperuntukkan. Tak nak. Ini dia nak dapat cara manual. Maksud saya tu sekiranya bajet tu belum ada lah. Maksud saya tu harga daripada BQ belum ada. Contoh macam baru pihak klien yang konsultan baru nak buat bajet. Itu penyelidikan prelim detail abstract. Boleh? Boleh guna. Boleh guna kaedah ni. Tuan-tuan. Boleh guna. Okay, kita tengok. Penerangan yang seterusnya. Dan seterusnya. Resource task. Apa yang dimaksudkan tentang resource task? Sekarang ni boleh faham tak Zan? Apa yang saya jelaskan ni? Boleh faham tak? Ada siapa yang tak faham? Ya? Kalau siapa yang tak faham, say no. And. Boleh? Tak ada masalah. Kita boleh rukaikan lagi soalan tersebut. Kalau siapa yang dah faham, say why. Yes. Why. Tuan-tuan? Say why. Benda tuan. Benda tuan. Okay, baik setakat ni dah faham ni. Okay. Assign resource to task. Setelah senarai tugas dan sumber lengkap. Okay. Sumber perlu diberikan kepada tugas untuk mengatasinya.
Apabila tuan-tuan dah senaraikan tugas-tugas yang berkaitan dengan projek tuan-tuan lah. Macam kita ni ada projek buat bus stop kan. Bus stop high tech. Kita senaraikan. Senaraikan tugas dan sumber lengkap. Dengan Microsoft Project, anda dapat mengesan kemajuan tugas. Nampak? Dia boleh track lah. Bukan setakat percentage untuk fizikal dan kos saja. Resource pun boleh lah. Resource. Itu yang kata schedule ni, tiga elemen penting kena ada. And time. Fizikal lah kan. Time, fizikal. Lepas tu cost. Budget lah. Lepas tu resource. Kalau yang pertama dan kedua tu ada, tapi resource tak ada, tak guna je. Walaupun robot tu pun resource juga. Walaupun robot yang buat kerja-kerja tersebut tu pun resource juga. Perlu ada. Tiga fungsi, maksud tiga apa ni, perkara utama ni wajib ada dalam sebuah projek. Nampak dah. Dengan Microsoft Project, anda dapat mengesan kemajuan kerja. Nampak kemajuan kerja. Sumber. Nampak tak? Dan kos. Kos tugas. Ini cara-cara setting dia lah. Cara setting dia. Semua bahan. Macam mana. Klik masuk dia sini. Pasal apa tak ada. Lepas tu. Meter dua. Di sini mari kita pilih. Hai. Ish. Sekarang klik. Petang tugas saat. Nampak tak? Nanti kita buat lah. Nampak tak? Sang resource. IT ni adalah nama sumber tersebut. Nama sumber tersebut. Faham tak? Cara-cara dia lah. Menu ni dapat tak? Modul-modul ni dapat tak? Ini bagi dapat tak modul ni? Kalau dapat, sewa ya. Dapat tak? Kita bagi free lah. Kan, hanya akademi ni saja bagi banyak template, banyak ni, banyak maklumat. Kalau macam IoT, lagi banyak dapat. IoT, lebih kurang dalam atau apa 5 ke 6 lah, template lah, surat, contoh, berbagai lah. Kan, kan? IoT kita akan adakan pada bulan depan lah. Tentang lah, IoT. IoT apa yang kita belajar lah, cuba saya share dengan IoT tuan-tuan, kita akan sentuh online IoT. Silap buka dia. Online IoT kan. Bagi-bagi IoT pun dia ada juga. Dia ada juga relate dengan pembelajaran kita ni. Basic, intermediate. IoT. Kita akan belajar cara nak setting lah tu. So, ni. Hanya ni pembukaan program kerja CPM menggunakan Microsoft Project. Penting tuan-tuan. Penting. Tuan-tuan akan dapat contoh cara nak karang surat. Cara nak kaitkan dengan klaus. 43 ni. Itu cara macam mana nak set up Microsoft Project supaya dapat finish variant. Finish variant tu lah dia punya penentu net effective delay dia. Ha, kan? Yang mana kita dah set dah. Change working time apa semua kan. Nampak tak? Kan? Cara dia macam mana buat. Lepas tu pula. apa ni. Penggabungan S-curve pula. Nak revise S-curve pula. Ha, kan? So, bulan depan kita akan. Kita akan. Start buat lah. Dan siapa-siapa yang berminat boleh ni lah, boleh booking
kita bagi nama, bagi nama kepada admin. Pada admin untuk join masuk kelas IoT. Memanglah setengah-setengah planner ataupun company dia rasa nak set up IoT ni mudah. Tapi sebenarnya IoT, cara set up IoT sebenarnya cukup penting dan membantu supaya jenis varian kita dapat. Jenis varian itulah penentu untuk kita tahu berapa hari yang kita terpaksa backup balik dan berapa hari yang kita terpaksa kita dapat lanjutan kos di bawah clause 44.1 prolongation cost to idling. Kan, of course lah, kalau kita dapat TOT bermakna ini bukan kesilapan kita, buat saya itu bukan kesilapan kontraktor, kesilapan oleh klien. Jadi macam prolongation cost, contoh seperti macam kerja-kerja prelim, siapa nak tanggung? Itu macam contoh gaji-gaji side agent, gaji SHO yang ada dalam prelim. Lepas tu pula office accommodation, lepas tu sidecar, lepas tu temporary supply, kan? Lagi insurans bagai semua bala. Siapa nak tanggung yang lanjutan tu? Lanjutan tu lah di mana kita dapat daripada finish variant tu. Ha, tu ada cara dah tu, kaedah dah. So far ni ramai lagi yang tak tahu, ramai lagi tak tahu penggunaannya. Benda ni kita boleh bentang kepada klien. Macam klien ni dia nak, dia nak satu penjelasan yang logik, satu penjelasan yang berfakta, kan. Dia dapat mana ni, dia dapat mana, dia dapat mana. Bukan sekadar kita mengarang surat permohonan tu panjang lebar, tebal macam tahap tesis, kan. Dah, simple saja permohonan kita. Dengan kita attach AIEI, kan. Arahan lah. SOI pun. SO, apa, SO instruction, kan. AIEI, SOI. Ya? SO instruction. Ataupun employee instruction. Nampak okay, baik, kita teruskan. Lah. Cara nak assign resource. Ini adalah bentuk-bentuk kaedah lah. Yang ni, kalau kita tengok ni, dia letak nama kan. Selik lah, Heli lah, Heltish lah. Kan? Dia letak nama. Yang ni masukkan harga-harga. Okey, baik. Penerangan seterusnya. Penerangan yang seterusnya. Okey, kita cuba. Resource creation terbagi kepada tiga type lah. Work, material, cost. Nah, kita tengok work.